Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal unboxing paket baru yang baru saja datang ke rumah gue ya. Dan paketnya apa? Gak lain gak bukan itu adalah kursi gaming boy. Jadi gue dapet paketan baru. Sebenarnya udah gue buka isinya ya, cuman kita bakal rakit bareng-bareng di depan rumah di teras ya teman-teman ya. Jadi ini hadiah pemberian Kulgar. Thank you banget Kulgar dan channelnya ya. Ini dia teman-teman, kursi gaming by Rexus. Oke, kita lihat nih by Rexus ya. Jadi mereka baru datengin paket ini tadi siang. Kita bakal langsung saja rakit dan kita lihat isinya ya. Pertama ada bantalnya dulu. Terus ada juga apa ini namanya ya? Untuk ininya ya, pinggiran punggungnya teman-teman. Terus juga sama dudukannya. Wah, ini kece abis sih. Gila berat ya. Nah, ini yang mau kita rakit. Oke, kita bakal udah. Oke, kita bakal ngerakit semua partnya, mulai dari punggungnya untuk yang ini. Terus juga dudukannya, yang ini sama ininya teman-teman ya, semua isi dalam sini. Yuk kita rakit sekarang aja. Yuk. Ya teman-teman, kita bakal langsung pasang aja part pertamanya. Ini part pertama kita apa ini? Oke teman-teman, pertama kita pasang dulu bautnya. Jadi ini bagian bawah sama bagian belakangnya ya. Tuh. Ini bantalnya udah dipasang biar lebih enak. Jadi nih. Kita pasang dulu bagian sini. Jadi ini kursi dia rakit sendiri lah. Pertama pasang baut dulu sebelah kirinya. Terus jangan lupa di sebelah kanan juga harus dipasang ya. Nah ini kalau sudah terpasang, dia bentuknya kayak gini teman-teman ya. Ini keren banget sih asli. Tinggal pasangnya sebelah kiri. Terus langsung semuanya menyatu. Oke teman-teman, di sini udah jadi udah kita pasang sininya. Ini juga bisa udah kita tes dulu ya. Jadi kita tesnya gini. Ini bisa ke belakang ini. Nah, ya sama di kanan sendiri. Nah, ini kita pasang belakang aja langsung. Nah, udah tinggal pasang dulu belakangnya ya, sandaran tangan ya. Ini pasang sandaran tangannya juga nih udah. Oke teman-teman, ini pemasangan di bagian bawahnya ya untuk kursinya, jadi tinggal pasang buat semua udah. Jadi ya, gampang banget sih. Dan ini tinggal kita pakai aja. Jadi ini kursi gaming Randy Rangers yang terbaru ya. Kita langsung bawa ke kamar langsung yuk. Oke, kalau gitu kita langsung bawa ke kamar saja kursi gamingnya. Let's go. Oke teman-teman, di sini gue masukin kursi gamingnya ke dalam kamar gue. Dan inilah sedikit penampakan dari kamar gue ya.
sorry berantakan banget, emang gak gue rapihin. Dan karena emang gak muat, jadi gue harus keluarin kursinya dulu. Sorry nih gue dubbing ulang karena audionya jelek banget teman-teman. Jadi gue bakal dubbing ulang aja ya. Nah ini kursi lama gue, bisa kalian lihat nih ya. Ini kursi yang sering banget gue pakai selama masa hidup gue di YouTube gitu ya. Dari sebelum itu sampai sekarang ya gue pakai kursi ini depan komputer gitu loh teman-teman. Itu kalau kursi ini ditarik bawahnya tuh nggak bisa karena udah dol ya, atau udah rusak lah. Makanya ini kursi yang benar-benar legend. Kadang bahkan gue jadiin injekan gitu. Yang harusnya jadi punggung malah jadi injekan karena emang udah rusak banget sih parah ini kursinya. Tapi thank you banget udah nemenin kursi ini sampai di 500 ribu subscriber, sampai datangnya kursi baru gue. Gue sangat bersyukur lah teman-teman ya. Oke, kita beralih ke, oh itu ponakan gue tuh. Oke, kita beralih ke kursi gaming biru gue, sudah dimasukkan langsung ke dalam kamar gue ya teman-teman ya. Oke, ini bukan room tour, ini cuma sekedar masukkan kursi saja sih. Nah ini teman-teman kursi baru gue, kursi gaming yang biru, ini mereknya Rexus, udah jadi semua ya. Ini apa fitur-fitur dari fitur ini, fitur-fitur dari kursi ini, pertama ini bisa dinaikin nih, tuh. Jadi sesuai selera lah ya, ini. Terus juga bawahnya kita bisa naik dan mundur, apa, maju dan naikin pakai yang ini, tuh ya. Kalau fitur ini juga bisa nih. Nah, itu ya. Atau kalian pengen tidur juga bisa nih pakai ini. Tinggal diklik aja. Sampai itu tiduran tuh bisa juga pakai kursi itu. Jadi kursi yang nyaman banget lah teman-teman ya. Oke teman-teman, gue sudah ada di dalam kamar ya. Jadi ini kursi gamingnya. Akhirnya sudah bisa kita cobain. Sudah semua sudah kita rakit dan gue bakal kasih tahu juga beberapa fitur-fitur dari kursi gaming ini. Jadi banyak banget fitur yang gue suka. Pertama yang ini bisa kita, ini teman-teman ya. Nah ini bisa kita naikin, bisa kita turunin, bisa dimajuin juga, mundurin, bisa disampingin juga. Jadi bener-bener full custom ya, benar-benar apa yang kita pengen gitu. Lanjut lagi sebelah kiri juga sama aja sih. Nah, terus juga di belakangnya nih ada ininya. Oke, gue pakai kamera belakang aja deh. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari kursi gaming gue, Rexus C apa gitu namanya, lupa gue ya. Sumpah sini keren parah ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat ya dari bawahnya. Ini juga bisa muter 360 derajat. Kita lihat putar-putar, ini bisa muter 360 derajat lah, keren habis lah pokoknya ya. Terus juga ada bantalan belakangnya, ini juga ada bantalan yang atasnya juga. Terus modelnya juga keren gitu loh, biru dicampur hitam jadi lebih futuristik ya, cantul. Nah ini juga bisa kalian turunin, bisa dinaikin sesuai dengan kalian pengen gitu kan. Nah ini juga bisa kalian apa, naikin juga turunin kursinya, tinggal klik sini aja terus dia bakal naik. Nah gitu ya, keren sih parah ini pak, gila. Jangan lupa subscribe Gulgar ya, dia sudah memberikan kursi gaming ini, membuat gue lebih nyaman untuk ngedit, untuk main game Free Fire dan lain sebagainya teman-teman. Terus apalagi ini yang paling gue suka juga, ini bisa sambil tiduran gitu loh, jadi lebih enak gitu untuk beristirahat. Yang terakhir yang paling gue suka itu adalah bisa tiduran teman-teman, jadi tidurnya tuh bener-bener tidur gitu kan. Oke teman-teman, itu aja video dari gue soal rakit kursi gaming. Ini kursi gaming Rexus RGC 103 blue black ya teman-teman. Karena apa gue pilih blue black? Karena sesuai dengan ini juga PC gue juga sih ya. Jadi PC gue tuh temanya blue campur black campur white. Ya, agak sedikit masuk dikit-dikit lah teman-teman ya. Dan untuk harga kursi gaming ini itu sekitar 2,8 atau 2,9 juta tergantung dari tokonya ataupun juga daerah kalian menjual kursi ini gitu loh. Thank you juga buat Gulgar yang sudah mensupport channel The Rangers hingga mempunyai kursi gaming baru teman-teman ya.
Terus semoga juga untuk kalian makin betah nonton channel gue dengan equipment baru ini. Jadi lebih gue lebih nyaman makainya, kalian juga lebih enak lihatnya, teman-teman ya. Gitu. Jangan lupa komentar, like dan subscribe. Thank you udah nonton dan sayonara.